sudah mulai sertifikasi pertama kan. Kemudian guru yang ditindakkan, jadi kalau guru sudah menerima sertifikasi, dia harus masuk kolom ini. Tidak bisa jadi proses sertifikasi biasa, namanya sertifikasi kedua. Dan belum mulai sekarang. Kemudian guru disarankan kan guru tidak bidang bidang tugas sesuai dengan perkembangan kualifikasi akademik S1-nya. Jadi apa namanya di kabupaten kota atau bupati bisa memindahkan sesuai dengan kesatuannya dan memang dibutuhkan daerah itu memiliki SK pindah dari bupati dan wali kota, karena kita tidak menerima kalau itu keinginan sendiri. Nanti diusulkan oleh dinas pendidikan kabupaten kota, entry data nanti melalui PPSG. Ini belum kita persiapkan, tapi sebentar lagi. Dan harus mengikuti UKB dan proses sertifikasi seperti sertifikasi pertama. Mereka juga harus dilakukan di, tapi sepanjang proses itu berjalan,